من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وعلمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا. اللهم يسر ولا تعسر رب تمم بالخير. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وفقنا توفيق الصالحين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. InsyaAllah kita sambung semula pengajian kitab Al-Aqidah At-Tahawiyyah yang dikarang oleh Imam At-Tahawi rahimahullahu subhanahu wa ta'ala, iaitu kitab Aqidah ataupun kitab yang membincangkan tentang Aqidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita muka surat yang ke-16 katanya, wal qabru rawdatun min riyadil jannah aw hufratun min hufarin niran. Maksudnya alam kubur adalah salah satu daripada taman-taman syurga atau salah satu daripada lubang-lubang neraka. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apabila kita meninggal dunia, maka kita akan melalui alam kubur. Alam kubur dipanggilkan juga ataupun dinamakan juga sebagai alam barzakh. Alam kubur ni dilalui oleh setiap orang yang meninggal dunia, sama ada dia dikuburkan ataupun tidak dikuburkan. Bukan hanya orang yang dikuburkan sahaja yang akan melalui alam kubur. Bukan alam kubur adalah suatu alam yang di antara alam dunia dan alam akhirat. Sebelum kita sampai kepada alam akhirat, maka kita melalui alam kubur. Dan tidak ada pun di kalangan kita melainkan mereka itu akan melalui alam kubur. Apabila kita berada di kubur, maka ada orang yang kuburnya adalah satu tamang daripada tamang-tamang syurga, dan ada orang yang kuburnya adalah satu lubang daripada lubang neraka. Maksudnya hamba Allah Subhanahu wa taala ketika berada dalam kubur berbeza daripada seorang kepada seorang yang lain. Pastinya orang kafir, kubur adalah satu lubang daripada lubang neraka. Manakala orang beriman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diampunkan dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kubur itu adalah satu tamang daripada tamang-tamang syurga baginya. Perkataan Imam At-Tahawi, kubur adalah satu tamang daripada tamang-tamang syurga dan satu lubang daripada lubang neraka. Sebenarnya lafaz ini diambil daripada hadis yang dikeluarkan oleh Imam Tirmizi. Di sana ada hadis yang dikeluarkan oleh Imam Tirmizi, diriwayatkan bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut, innal qabra rawdatun min riyadil jannah aw hufratun min hufarin niran. Sesungguhnya kubur itu adalah satu tamang daripada tamang-tamang syurga ataupun satu lubang daripada lubang neraka. Cuma hadis yang menyebut kubur adalah satu tamang daripada tamang-tamang syurga dan satu lubang daripada lubang neraka, hadis itu adalah hadis dhaif. Walaupun hadis itu adalah hadis dhaif, tetapi di sana ada hadis yang sahih yang Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut bahawasanya kubur ada sebahagian daripada orang yang duduk dalam kubur diseksa. Ada sebahagian daripada orang yang duduk dalam kubur diseksa. Jadi bermakna ada sebahagian yang lain tidak diseksa. Orang yang tidak diseksa bermakna dia duduk dalam nikmat. Sebab itulah di sana ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dalam kitab sunannya, dan Imam Ibn Majah, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Hakim An-Naisaburi, daripada Hani bekas hamba kepada Sayyidina Uthman, yang mana dia menyebut bahawasanya kana Uthman bin Affan idza waqafa ala qabrin yabki. Sayyidina Uthman bin Affan apabila dia berdiri di atas kubur, dia akan menangis, hatta yabulla lihyatah, sehingga berjeruk janggut dia,
seterbak-lebak janggut dia, berjeruk dia menangis kalau dia pergi kubur. Maka ketika tu faqilalah, maka ada orang kata kepada Sayyidina Uthman, tuzkarul jannah wan nar wala tabki, sebelum daripada ni disebut syurga, disebut neraka, mudah menangis, tapi wa tabki min hadhi min hadha, munangi ni dari kerana ini, apabila orang mati munangi, sedangkan sebelum daripada ni disebut neraka syurga mudah menangis. Maka apa kata Nabi, kata Sayyidina Uthman, aku nangis ni bukan sebab tu, tapi aku nangis kerana aku teringat kepada perkataan Rasulullah. Kata Rasulullah, innal qabra awwalu manazilil akhirah, sesungguhnya kubur adalah awal-awal tempat persinggahan daripada tempat-tempat persinggahan menuju ke negeri akhirat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa inna jaminhu fama ba'dahu aysaru min, sesiapa hak yang selamat daripada kubur, kubur selamat dah, maka hak yang selepas daripada kubur lebih mudah untuk dia. Maksudnya dalam kubur ada orang hak yang selamat daripada azab, jadi bermakna dia berada dalam nikmat. Tapi kata Rasulullah, wa illam yanju minhu fama ba'dahu ashaddu minhu, kalau dalam kubur dah selamat dah, maka selepas daripada kubur adalah lebih teruk baginya. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah kalau kita dengar ada sebahagian daripada imam ketika mengimamkan sembahyang jenazah, dia akan baca doa ni, Allahumma ja'al qabrahu rawdatan min riyadil jannah wa la taj'al qabrahu hufratan min hufarin niran. Ya Allah, jadikanlah kuburnya satu taman daripada taman-taman syurga. Nah, sebab itulah semakin ramai orang sembahyang, semakin ramai orang berdoa kepada kita. Cuba sangat kita berdoa agar Allah Subhanahu Wa Taala jadikan jenazah yang meninggal dunia, sama ada lelaki ataupun perempuan, Allah Ta'ala jadikan kubur dia saat itu adalah satu taman daripada taman-taman syurga. Kerana apabila kubur satu taman daripada taman syurga, maka di akhirat nanti dia akan masuk syurga. Sebagaimana hak yang disebut oleh Rasulullah, orang hak yang selamat dalam kubur, maka selepas daripada kubur mudah untuk dia. Tapi kalau kubur dah selamat dah, dapat jalan hak lepas daripada kubur. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kita berdoa kepada Allah dengan kebaikan-kebaikan yang kita buat walaupun sedikit, agar Allah Subhanahu Wa Taala menyelamatkan kita daripada azab kubur, agar Allah Taala menjadikan kubur kita sebagai satu taman daripada taman-taman syurga, dan Allah Taala tidak menjadikan kubur kita satu lubang daripada lubang neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Seterusnya kata Imam At-Tahawi, wa nu'minu bil ba'thi wa jazaa'il a'mal yawmal qiyamah wal 'ard wal hisab wa qira'atil kitab wal thawab wal 'iqab was sirat wal mizan. Maksudnya kami beriman adanya hari kebangkitan. Kita setelah daripada kita meninggal dunia, maka kita akan dibangkit semula. Qul yuhyiha allazi ansha'aha awwal marrah. Kita baca dalam surah Yasin kan. Kata olehmu ya Muhammad, yuhyiha allazi ansha'aha, yang menghidupkan balik orang yang meninggal ni adalah Tuhan yang menjadikan dia pada kali yang pertama. Jadi kita apabila kita mati, maka kita akan dibangkit semula. Dalam surah At-Taghabun, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, qul bala wa rabbi latub'athun, kata olehmu ya Muhammad, bahkan demi Tuhanku, mung semua akan dibangkit semula. Apabila kamu meninggal dunia, kamu akan dibangkit semula. Baik. Cuma bila kau dibangkit, Allah Ta'ala lebih mengetahui masa dia. Bila kita mati, kita akan melalui alam kubur, alam barzakh. Tempoh kita dibangkit bila, Allah Ta'ala lebih mengetahui. Sampai masa Allah Ta'ala akan bangkit. Nah, cuma di sana ada hadis yang disebut oleh Abu Hurairah, yang diriwayat oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya, yang mana Abu Hurairah menyebut bahawasanya, tentang Abu Hurairah, kita di sana ada ayat Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala menyebut, wa nufikha fis-suri fasa'iqa man fis-samawati wa man fasa'iqa man fis-samawati wal ardi illa man syaa Allah thumma nufikha fihi ukhra fa idahum qiyamun yanzurun. Maksudnya akan ditiupkan sangkakala yang pertama. Ketika ditiupkan sangkakala yang pertama, maka mati semua mereka yang berada pada tujuh petala langit dan bumi. Kemudian mereka-mereka yang Allah Ta'ala kehendaki adalah golongan yang Allah Ta'ala kecualikan daripada kematian setelah daripada tiupan sangkakala yang pertama. Kemudian ditiupkan sangkakala yang kedua, ketika itu semua manusia akan berdiri menunggu keputusan masing-masing.
Maka ketika Nabi sallallahu alaihi ayat tersebut diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut tentang tempoh di antara dua tiupang yang dua tiupang sangkakala. Maksudnya kita akan dibangkit setelah daripada tiupang sangkakala yang kedua. Cuma tempoh di antara tiupang sangkakala yang pertama dengan sangkakala yang kedua, waktu disebut oleh Abu Hurairah dalam hadis yang diriwayat oleh Imam Muslim, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma bainan nafkhataini arba'un, antara dua tiupang tersebut selama tempoh dia 40. Maka ketika Abu Hurairah kabur lagu tu, maka anak murid Abu Hurairah kata lagu mana, qalu ya Abu Hurairah arba'una yauma, wahai Abu Hurairah, adakah 40 hari? Sebab Abu Hurairah kata 40 je. 40 hari ke? Kata Abu Hurairah, abaitu, aku enggan menetapkan 40 hari. Maka dia kata lagi, arba'una sanah, arba'una syahra, 40 bulan ke, 40 tahun ke? Kata Abu Hurairah, abaitu, aku enggan untuk menetapkan bila tempoh tersebut. Kerana aku nak ingat, Rasulullah kata 40 benda, tapi aku ingat 40 je. Maka dia sebut 40 je lah. Dia sebut 40 je. Maka lepas daripada cukup 40, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, thumma yanzilullahu minas sama'i ma'an fayambutuna kama yambutul baql. Kemudian Allah Taala menurunkan daripada langit air, maka mereka itu tumbuh sebagaimana tumbuhnya sayuran. Kita apabila kita mati, semua jasad kita ni akan binasa melainkan satu benda yang disebut oleh Rasulullah, yang nama dia ajbud zanab. Ajbud zanab kita tidak binasa. Yang binasanya adalah selain daripada ajbud zanab. Ajbud zanab adalah tulang yang halus yang berada pada sulbi kita waktu yang tidak binasa. Waktu disebut di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka daripada ajbud zanab itulah seperti benih, apabila diturunkan air oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ditumbuh, manusia akan dibangkit kembali. Okey, itu yang pertama yang wajib kita kena beriman sebagaimana yang disebut oleh Imam At-Tahawi rahimahullahu Subhanahu wa taala. Dan beriman kepada kebangkitan inilah yang cukup ditentang oleh musyrikin Mekah. Musyrikin Mekah cukup menentang dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kerana dalam dakwah Rasulullah antara benda yang Rasulullah suruh percaya adalah dibangkit selepas daripada mati. Sehingga kan ada sebahagian musyrikin Mekah bawa tulang-tulang yang lama peru depan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hak ni akan dibangkit kembali. Baik. Tetapi kita orang beriman, apabila benda tu datang daripada Allah dan Rasulnya, maka wajib kita kena percaya. Begitu juga seterusnya, wajazail a'mal yaumal qiyamah, balasan amal pada hari kiamat. Pada hari kiamat kita akan, amalan-amalan kita akan dibalas. Kalau kita buat baik, maka dibalas dengan baik. Kalau jahat, dibalas dengan jahat, andai kata Allah Taala tidak ampun dosa kita. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Taala ada menyebut jazaa'an bima kanu ya'malun, sebagai balasan dengan sebab apa yang mereka itu lakukan. Baik. Wa ammal ladina fasaqu fa ma'wahumun nar, wa ammal dalam surah As-Sajdah. Wa ammal ladhi, dah ingat dah mari ayat. Tapi penghujung ayat, jazaa'an bima kanu ya'malun, sebagai balasan dengan sebab apa yang mereka itu lakukan. Baik, sebab itulah hari kiamat dinamakan juga sebagai hari pembalasan, yaumuddin, hari pembalasan. Seterusnya kata dia, dan perhimpunan, wa nu'minu bil ba'thi wa jazai al amal yaumal qiyamah wal ardi, al ardi wal hisab. Kalau al ard makna dibentangkan amalan, maksudnya amalan-amalan kita yang ditulis dalam buku suratan akan dibentang di hadapan kita, dan kita pakat baca belaka. Kita akan baca belaka. Orang-orang kafir dia takut untuk membaca buku amalan tersebut, kerana semua benda yang mereka itu buat ada belaka dalam tu. Dalam Al-Quran Allah Ta'ala cerita, wa wudi'al kitab, dia letakkan buku suratan amalan. Fataral mujrimina mushfiqina mimma, fataral mujrimina mushfiqina mimma fi, melihat orang yang melakukan kesalahan takut untuk melihat isi kandungan buku tersebut. Sebab dia ada belaka dalam tu, daripada sekecil-kecil benda sehingga sebesar-besar benda ada belaka dalam tu. Okey, itu maksud dibentangkan amalan. Dan antara hak yang wajib kita kena percaya lagi termasuk dalam akidah kita adalah hisab. Hisab ni maksudnya dihitungkan amalan kita, dihitung. Dan ada orang yang dihitungkan amalan
dengan mudah dan ada orang yang dihitungkan amalan payah. Kata Sayyidina Ali, Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu pernah menyebut dalam satu asar, dikata lagu mana, dunia ni haramuha iqabun wa halaluha hisabun. Kalau benda tu haram akan diseksa, tapi kalau benda tu halal maka akan dihitungkan, akan dihisabkan. Baik, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi amalan kita akan dihitung, sehingga kan setiap nikmat yang diberi kepada kita akan ditanya, thumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Kemudian kamu akan ditanya pada hari itu terhadap nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala bagi kepadamu. Dalam hadis yang diriwayat oleh Imam Tirmizi dalam kitab Sunannya daripada Abi Barzah Al-Aslami radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أفناه. Tidak berganjak lagi dua kaki anak Adam pada hari kiamat sehingga dia ditanya tentang umur dia. Dia menghabiskan umur dia dalam buat amdi. Kita alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala pada malam ni kita boleh duduk masjid, kita boleh sembahyang maghrib secara berjemaah, duduk dalam majlis ilmu kat gigi sembahyang isyak pula. Jadi umur kita yang Allah Ta'ala bagi malam ni ni, kalau kita niat molek untuk mencari keredaan Allah, bermakna untuk malam ni dan malam yang sebelum atau malam yang selepas yang kita buat kebaikan, kita mempunyai alasan. Kita boleh khabar kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala bahawa aku melakukan kebaikan dengan umur yang memberi, wahai Allah. Dan kita sebenarnya akan ditanya setiap umur yang Allah Ta'ala bagi kita buat benda. Begitu yang disebut oleh Rasulullah, لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أفنى. Sentiasa, maksudnya tidak lagi berganjak tapak kaki, tak boleh nak pergi mana lagi, kena tanya dah. Mula-mula umur dia tu, orang yang diberi panjang umur, panjanglah, banyaklah kena tanya. Orang yang diberi umur pendek, pendeklah ditanya. Allah. Baik, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya kata pengarang kita lagi, dan pembacaan buku catatan amalan. Kita akan baca buku catatan amalan kerana Allah Taala nak menzahirkan sifat adilnya. Setiap benda yang kita buat ditulis oleh malaikat, ada dicatatkan dalam buku suratan amalan kita. Jadi apabila sampai di akhirat, Allah Ta'ala bentangkan buku tersebut dan kita baca. Saat ini bentangkan, lepas itu kita baca, supaya kita sendiri yang akan mengiktirafkan kesalahan yang kita buat. Tapi alhamdulillah, orang-orang yang beriman, ada sebahagian daripada orang yang beriman Allah Ta'ala ampun dosa dia. Sebahagian daripada orang beriman dibentang, dia baca, lepas tu Allah Ta'ala ampun dosa dia. Dan apa baca, apa dibentangkan, dihisapkan, sedangkan Allah Ta'ala ampun dosa dia, supaya dia mengetahui nikmat Allah Ta'ala yang Allah Ta'ala bagi kepada dia. Ada sebahagian orang beriman begitu. Baik, manakala orang kafir, na'udzubillahi min dhalik, dia takut untuk membaca buku suratan tersebut. Wathawabi wal'iqab, dan di sana ada pahala, di sana ada seksa. Kita kena percaya di sana ada pahala, di sana ada seksa. Pahala ni macam semacam gaji yang diperolehi oleh orang yang melakukan ketaatan. Manakala seksa adalah balasan yang diberikan kepada orang yang melakukan maksiat, menyalahi apa hak yang dituntut dan dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tuhan wajibkan dia buat lagu ni, dia buat sebaliknya. Tuhan larang dia buat lagu ni, dia buat sebaliknya. Maka dia akan diseksa. Dan antara perkara hak yang wajib kita kena beriman adalah sirat. Sirat maksudnya titiang sirat. Perbincangan titiang sirat sebenarnya panjang, cuma meringkaskan sikit. Sebenarnya hak yang kita cerita saat itu, kalau kita nak bincang satu-satu panjang, cuma kita nak bincang sikit saja berkenaan dengan titiang sirat. Dia titiang sirat, asal titiang sirat hak tu sabit daripada Al-Quran dan sabit daripada hadis. Dalam Al-Quran Allah Ta'ala kata, wa in minkum illa wariduha, tidak ada seorang di kalangan kamu melainkan akan mendatangi di atas titiang sirat. Okey, begitu juga di dalam hadis. Di sana ada beberapa hadis yang sahih yang Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut. Antaranya hadis yang diriwayat oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa yudrabu as-siratu baina dhahri jahannam.
dan dibentangkan titiang sirat di atas permukaan neraka jahannam. Maka akan ada orang yang akan melalui di atas titiang sirat. Okey, itu wajib kita kena beriman. Di sana ada perkara yang dinamakan titiang sirat yang di atas, yang dibentangkan di atas neraka jahannam. Bagaimana sifat dia? Allah Ta'ala lebih mengetahui. Tentang sifat ada sedikit perbincangan di kalangan ulama fiqh. Baik. Asasnya kita kena beriktiqat di sana ada titiang sirat. Dan titiang sirat ni ada orang yang lalu di atas tiang titiang sirat, disebut dalam beberapa hadis seperti kilat yang menyambung cepatnya. Ada orang yang merangkak macam-macam berpandukan kepada amalan kebaikan yang dia buat ketika dia berada di atas dunia dahulu. Baik. Seterusnya wal mizan, dan mizan. Mizan ni bahasa Arab, bahasa kita neraca timbangan. Antara benda yang wajib kita kena beriman di sana ada neraca timbangan yang Allah Subhanahu Wa Taala akan timbangkan amalan anak Adam. Fa amma man utiya dalam Al-Quranul Karim, fa amma man thaqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatin radiyah wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Adapun orang yang berat timbangan amalan dia, maka dia akan berada dalam kehidupan yang dia cukup-cukup gembira dengan kehidupan tersebut, iaitu nikmat syurga. Tapi wa amma man khaffat mawazinu fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Kalau orang hak yang amalan kebaikan dia ringan, hak yang berat adalah amalan kejahatan dia, maka tempat dia adalah neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita. Baik, mizan maksudnya mizan adalah neraca timbangan. Bagaimana hakikat mizan? Jawapannya Allah Ta'ala lebih mengetahui. Apa hak yang wajib kita kena beriman bahawasanya di sana ada mizan yang Allah Ta'ala sediakan kepada hamba-hambanya untuk ditimbangkan amalan hambanya. Dan di sana ada amalan-amalan yang sedikit tetapi apabila kita lakukan maka dia dapat memberatkan timbangan amalan kita. Maksudnya dapat memberatkan neraca amalan kebaikan kita. Sebagaimana contoh dalam hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa subhanallah walhamdulillah tamla'ul mizan. Subhanallah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, subhanallah walhamdulillah tamla'ani aw kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, at-tuhuru syatrul iman walhamdulillah tamla'ul mizan. Bersuci itu adalah sebahagian daripada iman, dan ucapan alhamdulillah dapat memenuhi neraca timbangan. Ucapan alhamdulillah, kalau kita faham makna ucapan tersebut ketika kita lafazkan, kita hadirkan maksud dia dan kita lafaz dengan molek kerana Allah Ta'ala, maka ganjaran dia dapat memenuhi neraca timbangan. Ha, itu maksud walhamdulillah tamla'ul mizan. Begitu juga antara hadis yang biasa kita dengar, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalimatani khafifatani 'alal lisan thaqilatani fil mizan habibatani ila ar-rahman subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil 'azim. Ada dua kalimah hak yang ringan lidah untuk menyebutnya dan berat pada neraca timbangan. Amat dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala itu subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa yang disebut oleh Imam At-Tahawi sani adalah di antara perkara yang wajib kita kena beriman. Yang pertamanya adalah kita kena beriman dengan kebangkitan setelah daripada kita meninggal dunia. Kita kena beriman dengan balasan amalan-amalan pada hari kiamat. Kita kena beriman di sana ada dibentangkan amalan-amalan kita, dihitungkan amalan kita, dibacakan buku surat, kita baca buku suratan amalan kita. Dan di sana ada pahala, di sana ada seksa, di sana ada tiang sirat, dan di sana ada mizan, neraca timbangan. Jadi untuk malam ni kita berhenti sini dulu baca kitab Aqidah Al-Tahawiyah. Kita baca pula kitab yang kedua iaitu kitab Bustanul Arifin. Baik. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idha syi'ta sahla. Allahumma ja'alna minas su'ada'il maqbulin wa la taj'alna minal ashqiya'il mardudin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Kita muka surat apa kita Bustanul Arifin? Ada tanda tak? Tak sama. Tak sama. Ya. Tak sama. Ya. Tak sama.
dan kata Abu Ya'qub As-Susiyah. Baik, kita masih lagi dalam perbincangan berkenaan dengan ikhlas dan sidiq dan jujur. Jadi sebelum daripada ni, kita ada menyebut perkataan Imam Abu Ali Ad-Daqaq tentang ikhlas tu benda. Lepas tu malam ni kita nak akan bincang pula perkataan Abu Ya'qub As-Susi. Apa maksud ikhlas? Dan berkata Abu Ya'qub As-Susi, ni seorang ulama, apabila orang yang ikhlas itu merasakan ikhlas dalam diri mereka, maka sebenarnya ikhlas mereka masih perlu kepada ikhlas. Kita sebagaimana semua kita tahu bahawasanya setiap amalan yang kita buat, kalau kita ingin Allah Subhanahu Wa Taala menerima amalan tersebut, mesti kita kena ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang tidak ada keikhlasan dalam melakukan amalan, maka orang itu telah melakukan syirik. Tapi syirik tersebut dinamakan sebagai syirik khafi. Syirik yang sembunyi. Kita ada dua, syirik yang besar dan syirik yang kecil. Syirik yang kecil adalah tidak ada keikhlasan dalam melakukan amalan. Dalam hadis yang diriwayat oleh Imam Ahmad bin Hanbal, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyebut, "Inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul asghar." Sesungguhnya yang paling aku takut dan bimbang terhadap kamu adalah syirik yang kecil. Maka kata mereka, sahabat, qalu wa masyirkul asgharu ya Rasulullah, apakah itu syirik yang kecil wahai Rasulullah? Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ar-riya. Maksudnya tidak ada keikhlasan dalam melakukan amal ibadat. Dalam hadis yang lain Allah Subhanahu wa taala menyebut, maksudnya hadis kursi, kata Allah taala, ada aghna syuraka'i 'ani syirk. Aku tidak perlu, tidak berhajat kepada sekutu. Man 'amila 'amalan asyraka fihi ma'i ghairi daraktuhu wa syirka. Sesiapa yang melakukan sesuatu amalan yang dia melakukan syirik dalam alam amalan tersebut di antara aku dan benda yang lain, maka aku akan abaikan amalan tersebut, aku akan tinggalkan amalan tersebut kepada rakan kongsi. Maksudnya aku tidak jaga sikit pun amalan itu, tidak ada ganjaran pahala. Maka sebab itulah antara syarat penerimaan amalan kebaikan adalah mesti kena ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi kita duk cerita tentang ikhlas lagi ni. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Tidak diperintah kepada kamu melainkan supaya mereka itu beribadat kepada Allah dalam keadaan ikhlas di dalam beragama. Baik. Apa itu ikhlas? Maka Imam Nawawi rahimahullahu Subhanahu wa taala menyebut beberapa pandangan ulama-ulama tasawuf, ulama-ulama yang cukup mengambil berat tentang permasalahan hati, ulama-ulama yang sering mengambil berat tentang pembaikan jiwa, pembaikan hati, yang sentiasa membersihkan hati mereka. Antaranya adalah Imam Abu Ya'qub As-Susi radhiyallahu anhu. Dia cuba mensyarahkan kepada kita tentang sebenar-benar ikhlas. Apabila orang yang ikhlas itu merasakan ikhlas dalam diri mereka, maka sebenarnya ikhlas mereka masih perlu kepada ikhlas. Kita, oh, alhamdulillah aku ikhlas dah buat amal kepada Allah Subhanahu wa taala, maka perlu lagi kena baiki. Kerana ketika tu dia tanpa disedari telah timbul sifat ujub di dalam diri dia. Ujub ni bangga diri, merasakan, oh hebat aku. Baik. Jadi orang yang betul-betul ikhlas ketika dia melakukan sesuatu amalan, hanya kepada Allah, tidak ada riak dan tidak ada ujub. Kadang-kadang ujub ni Allah Rabbi, mari daripada dalam hati kita. Dia penyakit riak, penyakit ujub adalah penyakit-penyakit orang baik. Penyakit ustaz, penyakit Tok Imam, penyakit Tok Bila. Dah orang ni buat baik semua kan? Ni mari penyakit tak comel gini. Ha, jadi hak tu jadi punah ganung ha. Kebaikan-kebaikan hak yang kita buat. Baik. Mula tak apa dah kerana Allah Taala dah, tapi mari pula dia cacah. Oh, hebat aku. Aku boleh buat kerana Allah Subhanahu. Okay, mari perasaan ujub, bangga diri. Baik, sehingga kan Imam Abu Ya'qub As-Susi kata, kalaulah sekiranya masih lagi ada
perkara tersebut dalam hati, maka ikhlas dia perlu kepada ikhlas lagi sebenarnya. Kena baiki lagi sebenarnya. Baik. Begitu juga seterusnya, Imam Nawawi rahimahullahu subhanahu wa ta'ala menyebut perkataan Imam Dhunnun al-Misri. Di sana ada seorang ulama yang cukup masyhur yang dinamakan sebagai Dhunnun al-Misri. Dia kata, dia kata lagu mana, tanda ikhlas itu ada tiga perkara. Okey, sekarang ni kita dituntut ataupun kita dituntut ikhlas dalam melakukan apa jua kebaikan, apa jua ibadat. Dan ketika kita melakukan ibadat, kita telah sedaya upaya untuk mengikhlaskan hati kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada tak tanda ikhlas? Kata Dhunnun al-Misri, ada tanda. Yang pertamanya tanda ikhlas adalah wujudnya kesamaan antara pujian dan celaan orang lain. Orang puji ke, orang cela ke, sama je. Maksudnya, pujian orang tidak mengubahkan dia dalam menambahkan amal ibadat. Sama juga celaan orang tidak mengurangkan dia dalam amal ibadat. Kerana orang yang ikhlas, dia tidak pandang kepada manusia. Dia hanya pandang kepada Tuhan yang menciptakan manusia. Kita apabila kita pandang kepada manusia, ketika manusia puji kita, semakin baik. Nampak kau juga orang puji, kalau orang cela, kau kurang sikit. Jadi kita mengambil kira terhadap manusia. Orang yang lebih tinggi adalah dia tidak mengambil kira terhadap manusia. Yang penting Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah antara pujian manusia dan celaan manusia kepada dia sedikit pun tidak mengubahkan dia dalam melakukan ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang keduanya adalah lupa melihat amal dalam amal. Maksudnya lupa melihat amal dalam amal, dia ketika dia beramal ataupun apabila dia beramal, dia tidak melihat kepada amalan tersebut. Bahkan dia, kita ni sebab dia kita timbul perasaan riak kerana kita melihat kebaikan hak yang kita buat. Apabila kita melihat kebaikan hak yang kita buat, maka akan mudah untuk timbul perasaan riak. Baik. Jadi apabila dia saat itu dia buat kerana itu adalah tanggungjawab, selepas daripada buat dia tidak pandang pun kepada amalan tersebut, maka itu adalah tanda orang itu adalah orang yang ikhlas. Kan kita kan kadang-kadang kita buat kebaikan kepada seorang, lepas tu kita ungkit kembali. Sebab benda kita ungkit kembali, sebab kita memandang kebaikan tersebut, maka akhirnya tidak wujudnya, hilangnya keikhlasan. Jadi apabila buat baik dah kepada orang, lupakan, supaya tidak kita ungkit kembali. Kadang-kadang orang, masa kita dulu dia buat baik kepada kita, dulu masa dia rapat dengan kita, masa rapat dengan kita, lepas tu kita buat baik kepada dia, mungkin suatu hari nanti orang yang rapat kepada kita, mungkin dia akan menjadi musuh kepada kita. Baik. Maka ketika tu kebaikan-kebaikan yang kita buat, kita akan mungkit. Sebab kita pandang kepada kebaikan tersebut. Betul tak gitu? Kita pandang kepada kebaikan tersebut. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi lupa melihat amal dalam amal. Jadi dia walaupun siang malam dia buat amal, dia rasa dia tidak buat amal. Allah sikitnya amalan yang dia buat. Yang ketiganya adalah menuntut pahala amal di akhirat. Dia tidak menuntut pahala amal di dunia. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amba ada baca cerita seorang ulama daripada Turki. Nama dia Syekh Zahid Al-Kawthari. Ada seorang ulama daripada Turki, nama dia Syekh Zahid Al-Kawthari rahimahullah. Dia tok guru kepada Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah. Ini di antara ulama-ulama hadis. Yang mana ada seorang anak murid dia tu, dia berguru dengan Syekh Zahid Al-Kawthari adalah sebab dia. Sebab satu ketika tu dia tengok ada seorang ulama dok beli buku dalam kedai. Dok beli buku dalam kedai. Baik. Apabila dia beli buku dalam kedai, tuang kedai saat itu nak potong harga banyak. Dia tak mau. Kata pelik. Biasanya kita nak potong harga banyak. Dia tak mau. Dia kata awak potong saya ni sebab saya, awak anggap saya ulama. Atas nama tu dia tak mau. Kita balah nak kurang harga, dia balah nak bagi harga lebih. Jadi siapa korang tu jadi rasa pelik. Nah, tengok. Maksudnya siapa nama dia ulama saat ini dia tidak gunakan untuk mencapai sedikit daripada dunia. Padahal tak ada masalah pun. Tapi dia bimbang.
Orang tu oleh kerana kagum dengan sifat tersebut sehingga menjadikan dia sebagai guru. Syekh Zahid Al-Kawthari rahimahullahu subhanahu wa ta'ala. Baik, ambil baca dalam ada anak murid dia tulis tentang cerita ni. Baik, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi orang yang lagu ni ni ataupun orang yang seperti ini, dia apa jua ibadat dia buat, dia mengharapkan ganjaran di negeri akhirat. Okey. Antara tanda orang itu ikhlas, dia tidak mengharapkan ganjaran di atas dunia, dia mengharapkan ganjaran di akhirat. Orang yang riak ni sebenarnya benda dia nak, dia mengharapkan ganjaran di atas dunia, dia mengharapkan dapat kepujian manusia, orang balas lalu benda yang dia buat. Baik, okey, ni di antara tanda keikhlasan seseorang yang disebut oleh Dhunnun Al-Misri. Dan berkata Abu Uthman Al-Mughrabi rahimahullah, ikhlas itu ialah lupa akan pandangan makhluk dengan sebab kekalnya memandang kepada Khaliq. Kita punca daripada ada sifat riak kerana dalam kita melakukan ibadat sembahyang ataupun bersedekah dan seumpamanya, sebab kita tengok orang. Kita tengok orang. Bila kita perhatikan kepada manusia, maka kita akan buat amal saat itu kerana manusia. Tapi kalau kita tidak pandang sedikit pun ke manusia, hanya kita pandang kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagai nabi, mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut tentang martabat ihsan, an ta'budallah ka'annaka tarahu fa illam yakun tarahu fa innahu yarak, beribadat kepada Allah seolah-olah melihat Allah. Kalau sekiranya Allah tidak melihat Allah, maka Allah taala melihat kepada mu, maka orang ni tidak akan ada riak dalam diri dia kerana apa jua ibadat dia buat, dia tidak pandang pun kepada makhluk, dia pandang kepada pencipta, kepada makhluk itu. Nah, sebab tu tadi kata ni, ikhlas itu ialah lupa akan pandangan makhluk dengan sebab kekalnya memandang kepada Khaliq. Baik. Dan berkata Hudzaifah Al-Mur'ashi rahimahullah, ikhlas itu ialah bahawa sama segala perbuatan hamba itu baik pada zahir ataupun batin, itu ikhlas. Orang munafik adalah orang yang berpura-pura, luar lain, dalam lain. Orang yang ikhlas betul ni luar dengan dalam sama. Sebagaimana nampak luar beribadat kepada Allah, dalam juga untuk Allah. Okey, kadang-kadang kita semayang apabila ada orang, kita buat khusyuk. Tapi kalau tak ada orang, tak ada apa nak khusyuk, mana semayang di rumah mengikut cepat je kalau ada orang buat khusyuk apa semua sekali. Jadi muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi benda dalam kita dengan luar kita berbeza. Orang yang betul-betul ikhlas, zahir nampak dia buat ibadat kepada Allah, hati juga untuk Allah. Okey, sama di antara perbuatan hamba saat itu, zahir ataupun batin. Begitu juga katanya, berkata Fudail bin Iyad rahimahullahu taala, ni antara ulama-ulama besar saja ni, meninggalkan sesuatu pekerjaan kerana manusia adalah riak, dan mengerjakan suatu pekerjaan kerana manusia adalah syirik. Dan ikhlas itu bahawa engkau selamat daripada kedua perkara ini. Ni pandangan siapa? Fudail bin Iyad. Meninggalkan suatu pekerjaan kerana manusia. Ada orang, apa muda sembahyang? Sebab orang pakat tengok. Apa muda sedekah? Sebab orang ada. Apa muda awak ni? Sebab orang. Okey, kerana orang. Tu dipanggil benda riak. Meninggalkan amalan sesuatu ibadat kerana manusia, itu adalah riak. Baik, ada orang riak dalam hal yang sunat. Okey, tak apa, boleh tahan lagi riak dalam hal sunat. Dia tak buat benda sunat sebab malu kepada orang. Tapi ada orang yang teruk lagi, riak dalam benda yang wajib. Dah berapa muda sembahyang masuk Zuhur tadi, oh malu tak. Takkah kita nak sembahyang depi orang ramai, malu lah kita masjid adab. Tu dipanggil riak yang lebih teruk. Okey, mengikut Fudail bin Iyad, mung tinggal sembahyang sebab manusia, Allah memang lebih teruk lagi. Kalau sembahyang sunat boleh tahan lagi, sembahyang sunat lebih tahan lagi. Sebab dia ada juga orang bak sunat-sunat ni malu nak buat depan orang, kalau nak sedekah ke malu nak buat depan orang. Okey, ada juga orang lagu tu. Okey, boleh tahan lagi. Tapi hak lebih teruk lagi adalah meninggalkan benda yang fardu kerana orang. Huh, memang pelik. Ni masyarakat Melayu kita, orang Arab dah lah. Orang-orang kadang-kadang orang Arab dah, orang Arab nak sembahyang, siapa masa nak sembahyang, menyapa setiap dia kotak-kotak tepi jalan dia sembahyang. Orang kita duduk sembahyang sebab duduk jumpa masjid. Duduk sembahyang sebab orang agama. Pelik budak. Orang agama duduk sembahyang.
Dah muka bak bukit itu, mu dok mai masuk pasar raya itu depan orang tak apa pula. Untuk buat ibadat depan orang mu jadi takut. Jadi hok yang masalahnya orang buat maksiat depan kita sikit pun dak malu kita. Kita nak buat ibadat jadi malu ke orang. Allah jadi pelik sungguh. Jadi habis likuk habis. Jadi bolok habuh keli. Ni kita le ni. Ada orang gitu dalam masyarakat kita tau. Dak sembahyang sebab malu, dak jumpa masjid, dak jumpa surat. Malu lah nak sembahyang tepi-tepi jalan apa semua takut orang tengok. Tu dia riak. Mung saat ni tu tidak memandang kepada perintah Allah. Mu lebih muliakan manusia dalam hatimu sampai ke mung tidak buat perintah Allah Subhanahu wa taala. Baik, ha ni benda yang penting muslimi muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, tapi sebenarnya kadang-kadang mari juga, bukan tak mari, mari juga perasaan gitu kan. Baru ni hok yang mula-mula PKP, mula-mula hok yang tak boleh nak pergi mana, kalau nak pergi kena ambil surat beradang. Lepas tu kita amba lalu kat lebuh raya, malu kat lebuh raya, berhenti nak RNR nya tutup belaka masjid surat Allah padang lah nak bayang warna. Bayang sini kita sorang kalau ramas lain pula yang jadi sorang. Bayang sini oh malu juga nak semayang. Mari perasaan tu, cara malu, malu mana ni perintah Allah Ta'ala, membayang tapi jalan. Tak ada orang tempat parking kereta bukan tapi jalan highway mampu kerah mayang situ. Mayang tu tepi-tepi tempat orang parking kereta mayang aje. Mocik-mocik duk tengok je mayang. Aku nak cara kamu tengok ah. Aku buat ni tanggungjawab aku sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Orang dok mayang dok malu kat aku. Takkah aku mayang nak malu ke mau? Kalau kita cakap gitu. Baik, dalam melaksanakan perintah Allah Taala kita kena buat lagu tu. Jangan sedikit pun memandang kepada manusia. Meninggalkan sesuatu kerana manusia adalah riak. Sebagaimana yang disebut oleh siapa? Fudail bin Iyad. Yang pertama. Yang keduanya kata Fudail bin Iyad rahimahullah subhanahu wa ta'ala. Dan mengerjakan sesuatu pekerjaan kerana manusia adalah syirik. Syirik khafi dipanggil. Kalau membuat sesuatu kerana manusia, buat ibadat kerana manusia, maka itu adalah syirik. Itu adalah syirik khafi. Baik. Dan ikhlas itu, ni ikhlas, betul-betul ikhlas, bahawa engkau selamat daripada kedua perkara itu. Mu selamat daripada buat ibadat kerana manusia, tinggal ibadat kerana manusia. Maksudnya membuat ibadat kerana Allah Subhanahu wa taala. Mu tinggal maksiat juga kerana Allah Subhanahu wa taala. Itu barulah betul-betul ikhlas. Baik, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Katanya, dan ketika Sahal bin Abdullah At-Tustari rahimahullahu ta'ala ditanya tentang apakah yang paling susah dilakukan oleh nafsu, maka beliau menjawab ialah al-ikhlas. Allah, hak ni paling payah. Hak ni paling payah, ikhlas. Di ikhlas ni bukan mudah nak hadir. Bukan mudah nak ada. Benda payah. Ni benda payah sebab ni ruh adalah ibadat. Ni adalah syarat penerimaan ibadat. Syaitan ni dia cuba untuk menghalang kita daripada mendapat ganjaran daripada ibadat. Dengan dia tiup dalam hati kita supaya tidak ada keikhlasan dalam melakukan ibadat. Maka sebab itulah untuk menghadirkan keikhlasan perlu kepada mujahadah. Perkataan mujahadah ni maksudnya kena berlawan. Dia kena berlawan. Dia kalau mari perasaan nak tunjuk ke orang. Sebenarnya itu perkara biasa yang hadir dalam hati kita sebagai manusia yang bukan Nabi. Itu perkara biasa. Apa yang dituntut kepada kita adalah merawat perkara tersebut. Lawang, tolong. Itu yang dinamakan sebagai mujahadah. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang yang bermujahadah pada jalan kami, maka kami akan tunjuk kepada dia jalan-jalan kami. Mesti kena mujahadah. Lawang. Mari lawang. Mari lawang. Jangan kita anggap, oh jadi kalau orang yang tinggi rapat saat ni tu, oh tak ada lah perasaan-perasaan itu. Tak. Semua mari belaka. Cuma dituntut kepada kita lawang. Kita ni bukan Nabi, kita ni bukan para malaikat. Baik, jadi kita kena lawang perkara tersebut. Sehingga kan kata Sahal bin Abdullah, ketika orang tanya benda yang paling susah hak yang dilakukan oleh nafsumu, benda yang paling susah sekali, beliau menjawab ialah al-ikhlas. Kerana ikhlas itu suatu yang tidak ada apa-apa habuang bagi nafsu di dalamnya. Sebab ikhlas ni tak ada habuang nafsu. Dia tidak ada habuang nafsu. Habuang nafsu yang ada adalah riak, sum'ah, ujub. Itu ada habuang nafsu.
tunjuk ke orang, orang puji. Allah Rabbi, ada habuang nafsu. Mari perasaan aku hak yang hebat, ada habuang nafsu. Ikhlas dia tak ada habuang nafsu. Waktu payah, ha? Nafsu kita ni kalau tak kena dengan dia, dia payah lalu. Ha, kalau kena dengan dia, ha, jadi mudah lalu lah. Jadi ikhlas ni memang tak kena dengan sungguh dengan nafsu. Sebab tak ada bahagian nafsu, habuang nafsu tak ada. Ha, maka hak tu lah hak yang paling payah. Tapi apabila, walaupun benda tu paling payah, benda susah, ha, kita kena usaha untuk benda rawat hati kita, kena jaga hati kita. Orang hak yang mujahadah dalam menghadirkan ikhlas dalam hati, pastinya ada ganjaran yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan berkata Yusuf bin Husain rahimahullah, perkara yang mahal sekali di dunia ialah ikhlas. Ha, tu hak mahal sekali. Kita ibadat tu mahal dah. Ha, dia mahal dak mahal ni awak tahu orang. Orang ahli dunia dak tengok dunia, ha? Ahli kereta dak tengok kereta je awak mahal. Ha, ahli permata tengok permata je, ahli binaan tengok binaan, dia tahu orang. Ni orang yang rapat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dia tengok dah dunia, tengok akhirat, dia tengok ibadat. Mende hak yang paling besar sekali dalam ibadat, ikhlas. Kerana ikhlas adalah syarat penerimaan semua ibadat. Sebab itulah dia melihat itu hak yang paling mahal sekali. Jadi apabila tahu benda tu mahal, maka orang ni hak yang jaga sungguh. Kita tak tahu mahal, kita tak jaga sungguh. Tak tahu barang mahal. Kalau tahu barang mahal, kita akan jaga sungguh. Tak tahu barang mahal, kita tak jaga sungguh. Baik. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amba hari tu ada orang bagi satu barang kepada amba. Orang bagi satu barang. Ni orang bagi jang eh. Kepada amba orang bagi hadiah jang eh. Amba tak tahu mahal ke murah, amba tak tahu. Amba tak tahu mahal ke murah. Kita buat tak tahu je. Tak ngata rawa je pakai, kadang-kadang dok, kadang-kadang pakai. Sebab amba memang jarang pakai jang. Ni baru pakai jang. Sebelum ni dok pakai-pakai pun jang. Dah masa umur belah-belah sang dulu pakai jang pecah, pakai jang pecah, beli 10 ya 15 ya pecah. Tak payah pakai jang-jang lah. Memang tak pakai jang. Lepas tu tiba-tiba ada orang bagi jang baru ni. Ada orang bagi. Kita ustaz ada jang, ambil jang saja. Amba tak tahu harga mahal ke murah. Tiba-tiba orang lepas daripada tu ada kawan amba tu kaki jang. Dia kata, eh jang mahal. Oh amba kata jang mahal. Dia kata jambut kejap tengok. Oh mahal. Amba tak tahu harga apa. Habis dia ikat buat harga apa. Ikat buat lah. Oh mahal. Oh lepas tu jadi kita rasa dia sayang lalu. Oh sayang lalu. Dah tak ngatil lalu. Sebelum ni tak kata gitu je. Oh barang mahal. Oh pakai homor lah ni. Jadi maksudnya kita kalau kita kenal barang, kita akan jaga. Kalau tak kenal, kita tak akan jaga. Jadi orang ni, dia tahu benda hak yang paling mahal, dia akan jaga. Sebab itulah dia cuba berusaha untuk jaga hati dia agar ikhlas dalam melakukan ibadat. Kerana dia tahu bahawasanya ikhlas adalah benda yang mahal. Benda hak yang mahal, benda tak mahal, tak cara mana. Kita kalau orang mera lembu, kalau lembu hak murah-murah, contoh kan, mak pun tak percaya mana. Lembu mahal, bunyi hujang sikit, tak boleh nak tidur dah tuang. Ha, jangan main. Ha, jangan main. Lembu mahal-mahal. Main lembu belah-belah ribu, hujang, ah, lemah lembu, tak susah kita. Tak tidur, sungguh. Tanya sahabat-sahabat hak yang pera lembu, hak yang hujang baru ni, tak tidur malang, duk erek ke lembu. Sebab dia tahu barang mahal. Sama juga orang hok yang pelihara kambing. Oh, kambing hok murah-murah tak apa lah. Tak apa lah. Tapi kami mahal mai 3000 setengah buah seekor Barbados Black Belly. Ha, 3000 setengah. Dak nere tidur tuang. Barang mahal memang jaga sungguh. Okey, dia barang mahal memang kita jaga sungguh. Barang hok dak mahal kita dak jaga sungguh. Cuma hanya orang yang tertentu sahaja dapat menilai mana hok yang mahal, mana hok yang tidak. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Yusuf bin Husain, perkara yang paling mahal sekali dalam dunia adalah ikhlas. Kerana ia adalah syarat penerimaan segala amal ibadat yang kita buat. Dan berkata Abu Uthman Al-Mughrabi rahimahullahu ta'ala pula, ikhlas orang awam ialah suatu amalan yang tidak ada habuang nafsu dalamnya. Okay, hari ini kita akan sambung pada minggu-minggu akan datang. Jadi untuk malam ni kita berhenti sini dulu. InsyaAllah kita mungkin lepas daripada Ramadan pula kita akan berjumpa. Sebab ni tak ada dah lepas bulan depan habis dah kan. Baik. Jadi kita buka soalan sekejap. Biasanya kita ada buka soalan kan. Okay, kita buka soalan sekejap kalau sekejap ada. Allahu a'lam. Ada ustaz kata kalau kita jamak 2 hari kan. Kita pergi rumah anak 2 hari ya. Dia kata jamak kuasa boleh buat waktu perjalanan saja. Boleh sampai ke budak dia. Okey, soalannya ada orang kata. Tak apalah, siapa kata tu tak payah kira lah siapa tu. Cuma kita nak bincang perkataan tu betul ke tak.
Ada orang kata, ada orang kata kalau kita pergi jalan rumah anak kita, maksudnya rumah anak kita jauh lah, lebih daripada rumah marhalah lah gitu kan, kita pergi jalan rumah anak kita 2 hari, maka kita boleh jamak qasar dalam perjalanan je. Sampai rumah anak kita tak boleh dah kita jamak qasar, walaupun kita nak duduk 2 hari. Okey, soalannya betul ke tak begitu? Yang pertama sekali hamba dak tahulah saat ni pertanyaan daripada sahabat kita, dia kata ada ustaz ke apa gitu. Hamba dak tahu mungkin maksud ustaz tu ada maksud yang tersirat, mungkin kita tidak faham apa maksud dia. Kadang-kadang seorang itu ketika dia ingin menyampaikan sesuatu benda, kadang-kadang dak sampai maksud. Kadang-kadang begitu. Maka akhirnya pendengar silap faham. Baik. Jadi kalau misalnya ustaz tu kayu ngajar bab tu, kebiasaannya dia pandailah. Tapi ada juga orang yang cakap bukan bidang dia. Baik. Okey, cuma untuk husnuzan begitu, kita mungkin suka baik. Cuma kita nak bincang betul dak orang yang kata gitu. Okey, gini, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ada jamak dan qasar. Jamak maksudnya kita kumpul dua sembahyang buat dalam satu waktu. Qasar ni sembahyang empat kita buat dua. Okey, jamak dengan qasar dua bab yang berbeza. Antara keuzuran yang boleh kita jamak. Okey, antara keuzuran yang boleh kita jamak dan qasar adalah bermusafir. Apabila kita bermusafir, maka boleh kita jamak qasar. Bermusafir, perjalanan permusafiran yang cukup dua marhalah dan yang harus, boleh kita qasar selama mana kita dinamakan sebagai orang bermusafir. Okey, apabila kita bermusafir, maka kita boleh jamak qasar. Bila kau putus safar seseorang, maksudnya orang tu bermusafir, lepas tu dia saat itu tidak dikirakan orang bermusafir. Okey, boleh faham? Dinamakan ataupun bila kau dikatakan putus permusafiran seseorang. Putus permusafiran seseorang apabila dia balik kepada kampung dia. Okey, yang pertama balik kepada kampung dia, tempat dia bermustautin. Okey, putus permusafiran dia. Jadi dia duduk di sini. Maka apabila dia balik kampung ni, maka putus permusafiran dia. Walaupun yang musafir pula ke Kelantan, sampai sini tak boleh dah nak jamak qasar sebab di kampung dia. Okey, itu yang pertama. Yang keduanya, putus permusafiran apabila seorang saat itu menuju kepada satu tempat yang mana dia qasar untuk berhenti pada tempat tersebut 4 hari ke atas tanpa dikirakan hari sampai dan hari bertolak keluar. Kalau dia qasar untuk berhenti di satu tempat 4 hari ke atas, maka siapa je tempat tu dia dikirakan bermukim pada tempat tersebut. Siapa tempat tu tak boleh dah nak jamak qasar. Okey, boleh faham? Boleh, eh? Dua. Yang ketiganya adalah, yang ketiga putus safar dia adalah sani dia niat. Yang ketiganya, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dia saat itu niat duduk, nak duduk di satu tempat kurang daripada 4 hari, tak sampai pun 4 hari. Cuma tiba-tiba siapa duduk sana nyegil lajak. Sana rasa nak duduk 2 hari je. Ya esok ah. Nyegil lajak. Maka apabila dia duduk situ cukup 4 hari, maka putus safar dia. Baik, jadi itu tiga perkara. Ada lagi benda lain, cuma kita nak rakyat secara ringkas. Jadi kalaulah dia qasar untuk berhenti di satu tempat hanya sekadar 2 hari sahaja, maka belum lagi putus safar dia. Apabila belum lagi putus safar, tapi dengan syarat tempat tersebut bukanlah tempat dia bermustautin, bukan tempat-tempat hak yang dia bermustautin. Apabila belum lagi putus safar dia, maka dia dinamakan sebagai orang yang bermusafir. Maka orang yang bermusafir, dia boleh mengambil keuzuran safar, boleh dia jamak qasar selama dia berada di situ. Jadi kesimpulan, ada orang kata kalau dia nak pergi pada satu tempat, nak duduk 2 hari sana, perjalanan saja boleh jamak qasar, di sana tak boleh. Itu adalah tidak betul. Kerana kalau hanya duduk 2 hari saja, masih lagi dinamakan sebagai orang yang bermusafir. Maka setiap rukhsah yang diberikan kepada orang yang musafir, masih lagi boleh dia ambil. Okey, jelas, ha? Wallahu a'lam. Okey, ada lagi soalan lain? Okey, soalannya tamak ninah mulut kena berhenti juga ke kan kita tamak ninah? Apa maksud tamak ninah? Dalam kitab Matan Safinatun Najah disebut at-tamak ninatu hiya sukunun ba'da harakatin bihaitu yastaqirru qu'ud kullu 'udwin mahallahu biqadri subhanallah. Maksudnya adalah tamak ninah ni adalah kita berhenti setelah daripada kita bergerak, sekiranya setiap anggota berada pada tempatnya dengan tempoh masa ucapan subhanallah. Itu yang dinamakan sebagai tamak ninah. Soalannya, adakah mulut kena berhenti juga? Jawapannya tidak. Tidak disyaratkan mulut berhenti. Tidak disyaratkan mata tidak berkelip. Tidak disyaratkan berhenti daripada bernafas.
Ha, mulut tak kira, nafas tak kira, mata tak kira. Baik. Hak yang kira adalah anggota-anggota yang besar sahaja. Dia sebenarnya tuma'ninah ni adalah kita nak memisahkan di antara pergerakan turun kepada rokok dengan pergerakan bangun kepada iktidal. Kalau tuma'ninah dalam rokok, tuma'ninah dalam iktidal adalah kita nak membezakan pergerakan bangun kepada iktidal kepada pergerakan turun kepada sujud. Apabila nampak dah wujudnya perbezaan, wujud dah ada perceraian dah di antara pergerakan tersebut, maka sudah hasil tuma'ninah. Allahuakbar. Okay, ada kesalahan lain. Apa hukum kita bayangkan muka Nabi Muhammad? Okey, soalannya apakah hukum kita bayangkan muka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Nabi sallallahu alaihi wasallam di antara kehebatan dan kelebihannya adalah para-para sahabat. Okey, para-para sahabat meriwayatkan tentang bagaimanakah bentuk tubuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Sayyidina Jabir bin Abdullah, Anas bin Malik menceritakan tentang muka Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para-para tabi'in, pastinya dia menggambarkan muka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita apabila kita belajar kitab Syama'il Muhammadiyah yang menceritakan tentang peribadi Nabi sallallahu alaihi wasallam, hidung Rasul mancung, boleh tak kita nak tahan akal kita daripada berfikir? Tidak boleh. Jadi menggambarkan kita berfikir tentang rupa Nabi sallallahu alaihi wasallam dibolehkan. Akan tetapi kita kena ingat rupa Nabi sallallahu alaihi wasallam adakah betul seperti apa yang kita fikirkan? Itu tidak. Baik, selama mana kita tidak melihat dengan mata kasar ataupun kita tidak melihat di dalam mimpi. Okey, jelas. Orang yang melihat Rasul dalam mimpi. Contoh, kita kata mungkin dan kami yakin ada sebahagian daripada kalangan kita yang pernah bermimpi berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah, "Man ra'ani fil manami faqad ra'ani fa inna asy-syaitana la yatamatsalu bi." Sesiapa yang melihat aku di dalam mimpi, maka sesungguhnya dia melihat aku sungguh. Sebab syaitan dia tidak boleh berupa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Okey, ketika dia melihat wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam mimpi, adakah selepas daripada itu dia tidak membayangkan wajah Rasulullah? Pasti dia membayangkan. Dan hak yang dia bayangkan setelah daripada itu adalah hak yang betul. Okey, betul kan? Wallahu a'lam. Okey, ada lagi soalan lain? Tak ada dah. Kalau tak ada kita berhenti sini dah. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'la wa alam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.